Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan panggilan Indosiar episode 313 yang tayang hari ini 19 Februari 2023. Siapa sebenarnya sosok perempuan berhoodie hitam ini? Kenapa kali ini di rumahnya terpampang jelas seluruh foto-foto keluarga besar Prik, dan kali ini satu persatu dicoret merah oleh perempuan berhoodie merah itu, dan terutama kali ini yang dicoret dengan menggunakan cat merah adalah wajah dari kita. Apakah memang perempuan berhoodie hitam ini adalah musuh dari keluarga Prik? Atau justru perempuan ini ada kepentingan lain untuk menghancurkan keluarga Prik? Namun kenapa kali ini semua foto-foto keluarga Prik ada di rumah perempuan tersebut? Namun kita ketahui ya guys, perempuan berhoodie hitam itu sudah berhasil menculik Firman, anak Lian, dan juga Voke. Apakah itu artinya satu persatu keluarga Prik benar-benar akan terancam dari perempuan berhoodie hitam itu? Apa sebenarnya motif dari semua itu sehingga perempuan berhoodie hitam justru kali ini menculik Firman? Apakah nantinya memang benar-benar wanita berhoodie hitam ini adalah masa lalu keluarga Prik ataupun musuh keluarga Prik di masa lalunya? Hingga kali ini Lian dan juga Voke masih terus berusaha mencari keberadaan Firman, namun ternyata perempuan berhoodie hitam itu hanya menginginkan Voke dan juga Lian mengambil sebuah berlian. Apakah itu artinya perempuan berhoodie hitam itu akan menjerumuskan Voke dan juga Lian ke jalur-jalur kejahatan hingga nantinya mereka akan dipenjara? Apakah itu maksud dari diculiknya Firman oleh perempuan berhoodie hitam itu? Di sisi lain, dengan dicoretnya kita, apakah itu artinya kejadian di hutan yang menimpa Raja dan juga teman-temannya itu notabene juga ulah dari perempuan berhoodie hitam ini? Wah, makin penasaran ya guys dengan episode hari ini. Kira-kira siapa sebenarnya perempuan di balik hoodie hitam itu? Saksikan terus panggilan dan sampai jumpa.